Kalau betul-betul lah nak diangkat MCO, justru kerana perhitungan ekonomi dan kesan parah kepada enterprises, perniagaan kita, hilang kerja, gaji tak ada, ya. Dan tuan lebih faham bagaimana mental health challengesnya, domestic violence-nya, ya, dan suicide-nya, cerainya dan sebagainya. Jadi saya nak sebut sikit lagi. Kalau memandang kepada hanya whether it's MCO, CMCO, pada saya itu sudah boleh kita faham. Persoalan besarnya adalah di samping membuat pengumuman yang masalah yang saya sebut dalam artikel saya, yang tulisan saya, yang minta maaflah, the strategic communication, penerangan yang diberikan pada menteri ini memang confuse masyarakat, confuse lah. Kalau yang bandar pun komputer, betul lagi yang di kampung. Kadang-kali SOP bertukar waktu. Ya. Dalam rumah kita boleh 4 orang, keluarga 5-6 orang. Maksud dalam kita, the same people, same keluarga, anak, isteri, hanya boleh 2. Apa sainsnya? Oh, virus itu faham agaknya, dalam rumah dan di luar. Satu masa dulu, kena pada pukul 8. Seolah-olah 8.01 malam, virus akan menyerang. Ke macam mana? Jadi banyak perkara-perkara yang tidak ada sainsnya. Ini pun saya sendiri sebut antara timbalan Menteri Kesihatan dan saya berulang kali dengan juga STFC. Kunci daripada kesemua ini, sebab dia begini dalam safernya Dato' Sri, ya. Kalau kita mau bendung penularan gelombang ketiga ini, ujian kita itu dan pengesanannya, isolasi, kuarantinnya, treatment mesti lebih pantas daripada the speed ataupun pantasnya perebakan dan penularan, spread of virus ini dalam community. Itu je. Selagi you are always mengambil pendekatan catch up, saya tak cukup. Dia mesti melangkaui. Sebab itu dalam persoalan ini WHO menyebutkan positivity rate itu penting. Tapi kadang-kali kita tak dengar sangat disebut oleh KPK. Minta maaf lah. Positive rate ni apa? Kadar positif. Kalau contohnya kami lah best GFC. Kalau di mana pun di Selangor. Katalah sebut di daerah Kelang. Kita buat sama atau Cah Alam ataupun di Bayu Perdana Kelang, ya contohnya. Bila kita sudah ada, kita guna big data analytics, kita guna AI, kita guna cara kita untuk kita tidak pergi begitu saja, bukan not blindfolded, bukan kita ada kita punya dasar-dasar, kita punya perhitungan kita. Bila kita turun, andainya kalau kita lakukan 1,000 ujian, terus 50 case positif, itu ngam-ngam je 5%. WHO kata ujian positivity rate atau kadar positif itu mesti kurang daripada 5%, maaf. Kalau kita buat 1,000, 200 yang positif, Dato' Sri, itu is 20% positivity rate atau positif, kadar positif. Bermaksud apa, Dato' Sri? Virus itu sedang berkeliaran dalam komuniti kita. Bermakna apa? Kalaulah hari ini, satu masa dahulu, sekarang hari ini sudah 3,000 lebih, satu masa 4,000. 4,000 kes positif. Dato' Sri, congak-congak, on the back of the envelope calculation. Kalau at 5%, you must rendah daripada 5%, berapa ujian yang kita perlu buat, Dato' Sri? Paling tidak 200,000. Kami kerap menyebutkan, we cannot rely on RT, reverse transcriptase, PCR. Kita telah menggesa supaya penggunaan rapid test kit antigen digunakan. Hari ini, Alhamdulillah, akhirnya, and finally. Sebabnya, Dato' Sri, to conduct 200 ujian sehari, that is a huge cost. Cost ni terlalu tinggi. Dan which is sometimes 3 or 4 times more than RTK. Jadi, itu satu yang kami tekankan. Ini, these are the public health tools, Dato' Sri. Kedua, contact tracing. Contact tracing, kita masih guna manual, staff nurse fikir di pejabat kesihatan daerah call. Hanya guna 4% of the My Sejahtera, minta maaf lah, kalau mungkin lebih sikit. Itu selangkah kami itu, 1 month earlier dan My Sejahtera selangkah, kita leverage on it, kita guna teknologi. Itu dua. Ringkas ni saya nak katakan.
yang kita kata kena tambah frontliners ini, inilah kuncinya Dato' Sri. Because you tak boleh lawan the rate of transmission, kadar transmisi virus itu, sebab you terhalang dengan semua ini. Contact tracing you terhalang, jauh lagi diagnosis and treatment, enforcement, nak quarantine siapa nak. So we need at least 5 times the number of the one should know as a medical, you know, professional. Yang this is what we are calling for. Yang banyak duit itu untuk ya, peruntukan itu, kita kata jangan guna frontliners ni. Saya minta maaf lah sebut malam ni, as that gown yang you pakai buang saja, especially those on that, those yang apa yang di contract workers tu. Fikirkan bagaimana untuk mereka tu disrupt dalam our service. This is the best time because this is the public health responses and measures yang kita guna, yang kita kena ambil. So going beyond hospital dan ventilator aja, kita perlukan ini. Only through this, Dato' Sri, Taiwan, Vietnam, all the better performing countries, diorang punya public health preparedness tu, Dato' Sri, adalah sangat hebat, dipuji oleh WHO. Ya, kita ada upaya di tu, tetapi kita tidak lakukan dan gunakan, dan kita tidak mobilisasikan, kita tidak gerakkan semuanya seluruhnya. Ya, jadi oleh kerana itu, we are always playing a catch up with the virus. So this is sangat malang atau saya kata ada kekangan kewangan, padahal dewan boleh bina, dewan boleh bina, jadi ekon boleh buat. Politik beratur dulu. Tak maaf lah, terpaksa sebut juga. Bagi rumusan tadi. Okay. Sampai ke masa. Okay, saya rasa sikit, sorry, sikit lom tu. STFC, saya mesti menyebut perkara ni. Kita ada program yang untuk menambah baik, tuan. We have POIS. Let me just take the opportunity menyebutkan prevention and early detection of ignition site. Okay, dalam bahasa Melayunya pencegahan penularan di tempat-tempat, contohnya yang paling itu tempat-tempat kerja, factories, industries, juga macam penjara dan sebagainya. Kita ada program itu dan kita tidak buat reaktif, kita buat proaktif. Kita ada satu program tripartite, tiga segi, kerajaan, negeri, stakeholder, majikan dan NGO kita libatkan. Kita ada program POIS ini dan kita berikan kepada MOH. POIS is preventing and early detection of outbreak. Tempat-tempat yang dulunya kita tahu bagaimana tempat-tempat tak sebut lah, we now go in preemptive, proactive, belum berlaku. So this is what we should do. Yeah, we have got specific cadangan. Sebab tu saya terpaksa sebut as an example saja, bisa yang lain. Terima kasih.